Pemerintah Kota Jambi melakukan audit kasus stunting semester 2 dan rilis data stunting yang ada di Kota Jambi melalui kelurahan setempat. Dari hasil rilis data ini, pemerintah Kota Jambi akan menargetkan di tahun 2023 mendatang untuk mendata balita di seluruh Kota Jambi. Mengenai kasus stunting yang ada di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi telah melakukan pendataan di setiap kelurahan di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa pada bulan Februari ada sekitar 31.000 lebih bayi yang ditimbang berat badannya. Kemudian pada Agustus 2022 ada sekitar 24.000 lebih. Maulana juga menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi menargetkan di tahun 2023 akan melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi seluruh balita yang ada di Kota Jambi sebagai upaya pencegahan stunting. Dan rilis data stunting by name by address setiap kelurahan dari proses penimbangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, petugas di puskesmas melalui posyandu dan lain sebagainya. Di bulan Februari itu ada 31.000 lebih bayi kita timbang, di bulan Agustus 24.000. Angka kasusnya yang ketemu antara sangat pendek dan pendek di angka 2% lebih sedikit. Ya. Ini menjadi perhatian untuk melihat bayi ini benar. Nah, hari ini kita undang dewan pakar, para pakar di bidangnya, ada Nadiuddin, ya, ada ahli spesialis anak, ahli gizi dan psikologi, untuk membahas kasus by name by address dengan sebaran problem yang berbeda-beda. Ada yang problemnya masalah ibunya, ada problem balitanya memang, ada penyakit misalnya, atau yang berikutnya masalah gizi, ketersediaan pangan, masalah psikologi, parenting. Sandi, JEK TV, melaporkan.